Okey, bukan cinta malaikat, arahan dan penulisan Aziz M. Osman menggabungkan bakat-bakat dari Malaysia dan juga Indonesia dalam sebuah filem. Turut membintangi adalah Fakri Alba dan Donita dari Indonesia, Nora Danish dan Ashraf Muslim dari Malaysia. Yes. Baik, Lina kini bersama dengan Abang Aziz M. Osman, merupakan pengarah bagi filem Bukan Cinta Malaikat. Abang, okay, Abang, maybe boleh sharekan dengan penonton Age Life kan, jalan cerita bagi filem Bukan Cinta Malaikat ni. Ceritanya mengenai kisah cinta tiga segi antara Dewi, Adam dan Raihan yang dilakonkan oleh Nora Danish, Ashraf Muslim dan Fakri Alba. Jadi konfliknya kisah cinta tiga, tahu-tahu je lah kan. Cuma perbezaan dia, kisah cinta segi versi cinta bukan cinta malaikat ni bukannya kisah cinta yang terlarang, tapi kisah cinta yang dilarang kan. Jadi apakah maksud kisah cinta yang dilarang yang berbeza dengan kisah cinta yang terlarang, kena lihat sendiri di pawagam. Okey, dari segi inspirasi pula, macam mana Abang dapat inspirasi untuk menghasilkan filem sebegini? Apa ni, saya merupakan salah seorang ahli NGO untuk Muslim Care yang turut terlibat pergi membantu mangsa-mangsa pelarian di Syria, di kamp pelarian di sepadan Jordan, Turki. Jadi daripada situ saya gabungkan kisah domestik, iaitu kisah masyarakat, dan kisah NGO bantuan untuk mangsa-mangsa pelarian ini, jadikan dah disulam jadi satu cerita yang saya kira belum pernah dipaparkan dalam mana-mana filem. So maybe boleh sharekan juga dari segi pemilihan pelakon. Cuba mencari kelainan dengan mengambil pelakon yang di mana dalam filem-filem yang lepas atau drama-drama yang lepas mereka tidak pernah melakonkan watak yang sedemikian, seperti Nora Danish. Nora Danish ni seperti kita tahu, saya perkenalkan dia dalam sitcom Puteri, dan juga Nora Danish dalam filem-filem yang lepas tu dia memainkan peranan sebagai sama ada seorang remaja, seorang yang nakal, seorang yang happy go lucky. Tetapi kali ini dia memegang seorang watak seorang gadis yang menghadapi dilema, dan kemudian tu dia menjadi seorang suri rumah yang tertekan apabila mengetahui pernikahan dia tidak sah. Bukan